Kota Makassar dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia saat ini sedang mengalami musim kekeringan yang parah. Untuk membantu masyarakat yang terdampak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Makassar melakukan distribusi air bersih. BPBD Makassar mendistribusikan sejumlah pasokan air bersih di Kelurahan Panampu, Kecamatan Talo, Selasa, tanggal 19 September tahun 2023. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah warga yang antusias mengantre untuk mendapatkan bantuan air bersih.